Lisa? Hei, tadi kata nak makan. Lapar jadi dah beli makanan. Tidur pula. Lisa? Kenapa nangis ni? Kenapa nangis ni? Banyak masa kau tunggu Amri hari-hari. Makcik. Kenapa suka masuk campur hal Amri? Makcik, makcik jangan salah faham, makcik. Ya. Yang salah tu kau. Berani kau nak pengaruh Amri lawan cakap makcik? Makcik dah beri amaran kau dulu. Jangan dekat dengan Amri. Kenapa, Mah? Sebab orang macam Amri tak boleh ada kawan ke? Mama tak halang Amri nak berkawan. Tapi bukan kawan macam dia ni. Dia ni nak kontrol hidup Amri. Nama dia Alina. Alina tak kontrol hidup Amri. Mama yang kontrol. Amri, nak pergi mana tu? Amri nak balik rumah ayah. Amri. Amri. Awak tak bagi saya peluang untuk jelaskan pada mama awak. Awak yang kata saya kena bela orang saya sayang, kan? Abang sepatutnya support Farah. Bukan pandai-pandai nak tarik balik tuntutan CPF Papa. Abang dah ikut cakap Farah dah. Hah? Kita dah ada ongoing case pasal duit simpanan Papa. Cukuplah tu. No, okey, kita tak ada hak atas rumah Papa. Farah takkan terima tau kalau Amri dapat satu sen pun duit Papa. Eh, Farah, kau dengar sini. Aku tak nak ulang lagi. Aku tetap tak setuju kau nak tuntut semua duit CPF Papa. Kau jangan bantah cakap aku. Kau akan menyesal nanti. Rita, betul ke lelaki ini husband Farah? Betul. Walaupun saya nampak dia dari jauh, saya cam. Itulah husband Farah. Not bad juga. Handsome. Handsome. Farah. Sekejap. Ya? Rita cakap lelaki ni your husband. Okey, boleh datang sini. Cari saya, Najib. Okey, dekat showroom. Ya, tu husband I, tapi tu company jual beli kereta pak cik I. So dia tolong buat macam marketing jelah. Hebat husband you. Walaupun dia ada bisnes sendiri, dia ada masa nak tolong pak cik dia. And cara dia jual kereta tu, very convincing. Betul-betul macam salesman. Rita. Lain kali kalau pengantin tak ada kereta, kita boleh tanya husband si Farah ni. Mana tahu kita boleh sewakan kereta pengantin yang paling mewah. Ataupun kalau pengantin tak ada driver, kita boleh suruh Farah husband drive. I gurau saja tahu. Jadi you jangan terasa. It's okay. I tahu memang korang dia suka bergurau pun. Yeah. Okay. Let me continue. Yep. Lisa laparlah, Daddy. Hah? Lapar? Tadi tak nak cakap. Ni dah sampai rumah, baru nak cakap.
Dah, mari kita pergi makan. Daddy, pergi sendirilah. Isa nak buat coloring. Sukalah Daddy belikan tu. Mestilah. Abang nak color apa ni? Tak tahu. Nak ada aeroplane tak? Mami kat rumah lah. Isa tunggu dalam, okey? Okey, Daddy. Jadi, pergi beli makan. Tutup pintu. Karissa, Daddy mana? Daddy pergi beli makan, Mami. Dia dah delete belum video-video tu? Risa tak tahu, Mami. Jadi kau ni memang degil lah. Orang dah cakap delete, dia tak nak delete. Sekarang semua kawan-kawan Mami dah tahu dia jual kereta. Mana Mami nak letak muka Mami dengan Aunty Rita? Tapi, Mami, Aunty Rita tak tahu Daddy jual kereta. Dia cuma tahu Daddy kerja driver. Rita tahu? Masa Risa pergi butik Aunty Rita, dia cakap dia memang tahu Daddy kerja driver. Sebab tu Risa tak boleh ikut Daddy kerja. Risa. Daddy dah balik. Dah beli makanan. Risa? Kenapa sipar-sipar ni? Risa? Tadi kata nak makan. Risa? 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 Hey, tadi kata nak makan. Lapar, dia dah beli makanan. Tidur pula. Risa? Kenapa nangis ni? Kenapa nangis ni? Kau dah cakap apa? Kau dah cakap apa kat Aunty Rita? Ha? Risa tak cakap apa-apa. Kau bohong! Risa tak! Risa tak! Duduk sini! Risa tak jauh! Duduk sini! Jangan! Diam! Pada-pada kau bohong! Farah! Farah! Apa you buat ni? Dah kenapa dengan you? Kenapa you pukul Risa? Aku kena ajar dia. Kecil-kecil dah banyak mulut. You dah gila ke? Kan I dah ingatkan you, I dah cakap dengan you. Jangan sentuh Risa! Kalau you nak lepaskan Farah, you lepaskan I. Bukan dengan dia! Ni semua pasal kau. Kau tak habis nak malukan aku. Jangan tak guna. Kalau ikutkan hati, jantan tak guna ni dah lama tinggalkan you lah, Farah. Tapi setiap kali you pukul I, you maki I, I diam sebab I rasa I ada rasa bersalah dengan you. Bagus. Good. Jadi kau sedar kan? Sebab kebodohan kau ni, kawan-kawan aku semua ketahukan aku. Kau tahu tak? Yelah, semua salah I. I lelaki yang gagal. Dan I akan terus gagal selain I tunduk dekat sikap you yang kejam, yang tamak ni. I tak boleh gagal sebagai Daddy Karissa. I tak akan biarkan you. I tak nak anak I membesar dengan ikut perangai macam you. Kau cakap apa? Kau cakap apa? Farah binti Hamzah. Aku ceraikan kau. Dengan talak satu. Amri selalu dengar orang kata, setiap manusia ada had sabar. Bila sabar tu hilang, orang tu boleh bertindak di luar dugaan.
Karissa binti Muhammad Najib. Apa sebab tak tahu jawab? Orang cakap, jawab. Cakap. Apa sebab tak tahu jawab? Karissa, nanti kalau keluar dengan makcik tu jangan nak enjoy sangat. Nenek, ayah nenek. Nenek sayang Risa. Nenek tak pernah marah Risa. Kau dah pandai melawan mami, ya? Ha? Kau ikut perangai siapa ni? Ha? Ikut perangai siapa ni? Farah, perangai kaki kau apa? Kenapa ni? Anak saya membesar dengan ikut perangai macam you, Farah binti Hamzah. Aku ceraikan kau dengan talak satu. Aku minta maaf, Abang. Aku dah banyak susahkan kau. Aku tak tahu nak buat Karissa pergi mana. Apa kau cakap, Najib? Karissa tu pun anak buah aku. Kau ingat aku tak rasa apa-apa ke bila tengok dia macam itu? Kalau aku tak nampak kesan birat dekat badan dia, aku tak percaya tu kerja gila si Farah tu. Selama ni bila dia mengamuk, dia maki aku, dia pukul aku. Aku masih boleh sabar, Abang. Tapi bila dia pukul Risa, aku dah tak boleh. Aku tak boleh. Aku
Aku yang patut minta maaf, Jim. Aku gagal sebagai seorang abang. Dah terlalu lama dah aku diamkan perangai keras hati si Farah tu. Aku buntu, bang. Aku tak tahu nak buat apa. Tak apalah, Jim. Kau tinggal je dekat sini. Sementara waktu. Tenangkan hati, tenangkan diri kau. Kita kena pastikan yang mental dengan emosi risau tak terjejas. Terima kasih, bang. Satu lagi. Aku tahu kau marah masa kau lafazkan talak. Tapi kau masih ada lagi satu peluang untuk betulkan keadaan, Jim. Mungkin kau boleh bawa Farah pergi kaunseling. Amri? Amri? Amri nak pergi mana? Apa dalam beg ni? Beg baju. Amri nak pergi rumah ayah. Jangan, Amri. Mama tak izinkan. Amri tak minta izin. Amri cuma pergi tahu mama aja. Amri, jangan buat mama macam ni. Amri lupa janji Amri. Kan Amri kata mama ni tanggungjawab Amri? Ya. Alina selalu pesan Amri pasal tanggungjawab. Tapi mama salahkan dia. Mama marah-marah Alina. Ya, ya. Masalah. Kalau Amri nak mama minta maaf dengan Alina, mama sanggup. Amri tetap nak pergi rumah ayah. Tapi kenapa Amri? Ayah pun tanggungjawab Amri. Tidak. Dia bukan tanggungjawab Amri, mama. Mama yang melahirkan Amri. Mama yang membesarkan Amri. Jangan paksa-paksa Amri. Amri tak suka. Amri dah besar. Amri! Amri! Ha, Amri. Sekarang ni ini dah jadi bilik Amri. Nanti waktu malam, ayah akan bentangkan tilam ni kat tengah. Amri tidur kat sini. Ayah dah biasa dah tidur kat luar. Tapi ayah, Amri tak terus pindah sini. Mama dengan ayah tetap mesti kongsi Amri. Ayah faham. Ayah tak kisah. Ini maknanya Amri bersikap adil pada ayah dan mama. Kenapa mama tak boleh fikir macam ayah? Mama asyik-asyik nak paksa Amri dengan cakap dia je. Mama Amri itu memang macam tu. Sebenarnya ayah tak nak ungkit kisah lama. Sebab ayah tak nak burukkan mama Amri. Tapi apa ayah? Masa mama Amri masih isteri ayah, mama selalu desak-desak ayah juga
Mama nak rumah besar. Mama nak hidup mewah. Ayah sanggup rumpa pun pasal Mama. Tapi bila ayah kena tangkap, masuk penjara, Mama tinggalkan ayah. Mama dan Papa Hamzah hidup senang lenang dengan duit ayah. Awak nak duduk lama ke kat rumah ayah awak? Saya tak rasa lagi nak balik rumah Mama. Awak tak risau ke tinggalkan Mama awak seorang-seorang kat rumah? Mama awak perempuan. Kesian dia, Amri. Bukannya saya tinggalkan dia. Lagipun bila saya tak ada, dia panggil Abang Dan datang untuk temankan dia. Amri, awak fikirkanlah apa yang saya cakap. Awak jangan duduk rumah ayah awak lama sangat, ya? Jangan dulu, ya? Okey, awak baliklah. Bye-bye. Kenapa ni? Tiba-tiba moyok aje muka tu. Mak, kita duduk sini sekejap. Duduk sini? Mak. Ina nak tanya Mak. Perkara ni penting sangat. Pasal Amri. Ceritakanlah pada Mak. Kenapa dengan budak tu? Mak, hari tu Ina tak sengaja terdengar perbualan ayah Amri. Mak, ayah Amri ada niat tak baik, Mak. Dia nak gunakan Amri cuma untuk duit je, Mak. Kenapa ayah dia teruk macam gitu? Patut ke Ina bagi tahu Amri? Kalau Ina nak bagi tahu, Ina nak kena ada bukti. Tak usahlah Ina. Jangan bagi tahu dia lah. Diorang tu ada keluarga. Busuk-busuk pun tu ayah dia. Tak usahlah. Tak usah. Ini aja yang Aisyah ada. Aisyah telefon dia, ajak jumpa untuk kasih duit 1,000 saja. Aisyah janji bila Aisyah ada duit lebih, Aisyah akan bagi. Li tahu yang Amri dah kasih duit RM30,000 duit CPF Hamzah pada Aisyah. Jadi Aisyah jangan nak wayang dengan Li. Ya. Tapi Aisyah perlukan duit itu untuk bayar duit lawyer, untuk bayar yuran Amri dan keperluan kat rumah. Li peduli apa dengan tu semua? Aisyah nak Li kasih tahu Amri supaya jangan balik terus. Tolong Li. Jangan. Aisyah merayu. Tolong pujuk Amri balik rumah Aisyah. Kalau gitu, Aisyah mesti kena tambah lagi. Paling kurang 1,000 lagi.
Kalau Lee nak charge bunga duit $100,000 ni tu, apa yang Aisyah kasih selama ni masih belum mencukupi. Lee masih hendak Aisyah jual rumah Aisyah tu. Lee nak semua duit Lee. Sabar tu sifat yang baik. Tapi ada juga orang yang adanya jahat. Dia boleh sabar. Sabar sampai rancangan jahat dia berjaya. Hello. Di depan panas, Farah. I kena rehat 2-3 hari gitu. Nanti I dah sihat, I balik kerja, okey? Boleh tak, Rita? Yeah, okay. You rest, you tak payah worry. Lagipun Mas Tura dengan I sekarang. Jadi nanti dia boleh tolong I lah dengan whatever is in the boutique, okay? You just take care. Okay. Thanks, Rita. Semalam aku nampak si Farah ni okay je. Hari ini tiba-tiba demam. Entahlah. Eh, Rita. Apa tu benda yang hitam bulat-bulat tu kat situ? CCTV. CCTV? Hey. CCTV! Hey, kenapalah saya lupa pasal benda tu? Kenapa dengan awak ni? Rita, awak nak cek apa? Suka dengan pantun lama. Siakap senohor, gelamaikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Sebab itulah Amri tak suka bohong. Apa guna rumah besar kalau Amri ada dalam tangan dia? Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Mama macam tak happy je Dan datang. Tak adalah. Mestilah Mama happy. Anak Mama datang tengok Mama. Ma. Dan bukan datang seorang tau. Cucu nenek. Assalamualaikum, Mama. Cerai? Astaghfirullahaladzim, Najib. Kenapa sampai macam tu? Sebenarnya, masalah rumah tangga kita ni dah lama, Ma. Mana ada rumah tangga yang tak dilanda badai? Kamu berdua ada Karissa. Tak bolehkah kamu mengalah, Najib? Karissa. Tujuh nenek. Karissa. Mami. Terkau.
Farah buat macam tu. Kalau Papa masih hidup, dia mesti kecewa. Dan ketua keluarga sekarang. Dan mesti buat sesuatu. InsyaAllah, Ma. Nanti Dan jumpa Farah. Cip, Mama yang membesarkan dan mendidik Farah. Mama nak minta maaf atas apa yang Farah dah lakukan. Sepatutnya Najib yang minta maaf dengan Mama. Najib banyak buruk sangka dengan Mama. Najib minta maaf, Ma. Perkataan maaf cuma ada 4 huruf. Tapi maksudnya sangat dalam. Arwah Papa pernah kata, orang yang paling hebat ialah orang yang mudah ucap maaf. Ah, nampak ni. Wah. Tris, babe. Wah, best apa? Kau kencing manis kau. Eh, terjatuh apa tu? Alamak. Ini nama dia sweet. Sikit. Kau semua. Yelah. Kau seorang ialah sweet. Habis kita ni semua apa? Sweet. Eh, korang tak bingit ke? Asyik dia je kau semua ni. Eh, ni macam tak jadi lah. Eh, Ramli, kau slate down ke apa? Haa, mungkin juga kan. Cek, kau cek. Bangun, tengok. Eh, tak ada lah. Sudah, kau duduk. Sudah. Sini, kasi aku kocok. Mak korang punya kocok. Kau tengok sampai bosok aku. Barang ambil aja Cik. Kenapa nak kasi Amri waktu dia tak ada? Kenapa tak pergi tempat kerja dia? Kenapa mesti datang ke rumah aku? Kau ingat aku bodoh eh? Pak Cik kan ayah Amri. Takkan Pak Cik nak cederakan Alina? Baci. Baci orang baik. Kalau tak percaya, tanya Amri. Ingat, Pakcik nak pesan. Ada mata tutup. Ada mulut diam. Jangan berani nak mengadu apa-apa dengan Amri. Kalau tidak... Pakcik! Pakcik akan kasih ini pada Amri, ya? Jaga diri baik-baik. Kita ni asyik-asyik makan ke kedai kopi. Abang sebenarnya sekali rindu juga nak rasa masakan Su. Bang, Su sendiri pun rindu tak nak masak, bang. Tapi kita kan sewa bilik rumah orang. Kalau kita nak tumpang masak sekali-sekala tu, bolehlah. Tapi nasib baik cucu kita tu tak cerewet soal makan, Su. Karisa, bang. Karisa dia lagi suka tau, bang, kalau makan kat luar. Bila sebut pasal Karisa, baru kau teringat. Dah lama Najib tak hantar dia ni. Itulah. Su pun risau juga, bang. Katanya dia ada demam panaslah, bang. Sebab tu Najib pun ambil cuti pasal nak jaga dia kat rumah.
Baguslah. Yalah, bila nak sakit, biar mak bapak dia orang sini yang jaga. Kan eloknya tu. Habis tu, masuk ni. Ni bang, tangan kiri Su ni dah 2-3 hari tau. Asyik sangat sekal aja. Abang tak jaga Su pun. Abang kan sibuk kerja. Aduh, pelan-pelan sikitlah, Amri. Bilalah tangan ayah ni nak baik? Makin lama makin sakit pula. Ayah kena pergi doktor. Buat X-ray. Humerus ni tulang lengan bagi atas. Agaknya ayah rasa sakit sebab humerus retak. Ataupun plebitis. Apa tu? Plebitis tu radang pada urat lengan. Bijaklah anak ayah ni. Sebab tu ayah perlukan Amri ada untuk jaga ayah. Tapi dah 3 malam Amri kat sini. Besok Amri kena balik rumah mama. Iyalah. Ayah faham. Tapi kalau ayah telefon, Amri mesti datang tau. Amri tak jumpa Alina. Tak. Agaknya Alina sibuk. Amri call, Alina tak angkat. Amri cuci tangan dulu . Assalamualaikum, makcik. Buat apa datang? Saya datang nak minta maaf, makcik. Alina tahu tak? Amri dah banyak kecikkan hati makcik. Alina pengaruh dia suruh kerja. Sebabkan Alina, dia dah banyak bantah cakap makcik. Itu bukan niat saya, makcik. Amri yang betul-betul nak kerja sebab dia risaukan makcik. Habis tu, kenapa Alina suruh dia duduk rumah Ramli? Tak, sebenarnya saya dah cuba halang dia. Saya ingat Pak Cik Ramli itu baik orangnya. Saya tak sangka. Pak Cik Ramli ada niat jahat, Mak Cik. Saya takut dia apa-apakan Amri. Kenapa Alina cakap macam tu? Apa yang Alina tahu? Saya dengar Pak Cik Ramli cakap dengan kawan dia. Dia nak gunakan Amri. Dia tak kelepaskan Amri selagi dia tak dapat duit. Encik Daniel arahkan saya untuk batalkan semua tuntutan atas duit CPF dan wang simpanan arwah Tuan Hamzah. Apa yang cakap ni? Encik Daniel dah arahkan saya untuk batalkan semua tuntutan dan tutup kes. No. Apa jadi sekalipun, saya nak tetap teruskan. With or without him. Sanggup apa buat Farah macam ini? Aku sanggup. Abang, kau sanggup cederakan Karisa? Itu hal rumah tangga Farah. Tak ada kena-mengena dengan abang. Kau nak aku tolong kau. Tapi bila kau buat salah, kau nak aku butakan mata aku. Hey. Ibu apa kau ni? Isteri jenis apa kau ni, Farah? Aku terkejut tau bila aku dapat tahu kau dera Najib. But stop it. Stop salahkan Farah, boleh tak?
Please, Abang, for just for once, okay? Abang fikirkan pasal Farah boleh? Hah? Farah ni mangsa tau. Hidup Farah susah. Harapan Farah semua musnah pasal apa? Pasal Najib. Eh, whatever kau punya reasons, apa yang kau buat tetap salah. Abang nak lecture Farah. Abang tu suami yang baik. Salah Najib sebab dia bodoh, tak guna. Salah abang sebab abang kaki betina. Eh, kau tutup mulut kau eh. Bingit kan? Ah, macam gitulah perasaan Farah bila Farah tengok Najib. Patut ke abang salahkan Farah pasal semua ni? Siapa adik abang? Dia ke Farah? Farah, kau ingat aku nak tutup kes mahkamah ni sebab aku nak hukum kau? Tak, Farah. Aku buat semua ni sebab aku tak nak menyesal belakang hari. Aku tak nak jadi abang yang kejam bagi adik-adik aku. Abang. Adik abang ni tahu. Farah. Abang ada satu je adik. Tak, Farah. Engkau takkan percayalah. Surat apa ni, Mak? Sebelum Dan buka, Dan maafkan Mama dengan Papa. Ambil darah daging Papa. Ya. Tapi, Ma. Amriya anak Mama dengan Papa. Tapi Ramli tak tahu yang Amri bukan anak dia. No. Tak. Abang bohong, kan? Abang tipu Farah, kan? Cakaplah! Abang! Penyanyi terkenal Oscar Wilde pernah kata, kebenaran itu seringkali menyakitkan dan susah diterima. Tapi, bukankah lebih baik kita tahu yang benar dari yang bohong? Terseribu arus masa.